Moce Channel, hari ini coba kita review sedan Civic tipe ES atau tipe standarnya. Kita bisa lihat untuk tampilan full depannya dengan headlamp sudah full LED, proyektor ditambah DRL, dan ini lampu sen. Jadi dilengkapi dengan fog lamp. Sedangkan untuk mesin yaitu 1500cc dengan tenaga ditambah turbo dengan tenaga 173 PS. Coba kita ambil gambar full samping. Ini gambarnya fullnya. Sudah dilengkapi dengan fog lamp dan lampu di atas dashboard. Ini open fender maksudnya. Dan untuk ring Tuton polis dengan 5 spoke, depan rim cakram dan di belakang juga cakram. Coba nanti kita lihat langsung dengan ban Brixton dengan ukuran 215/50 ring 17, dan kaca spion sudah auto retract. Ini warna sewarna body dan di bawah hitam dove. Ini sudah dilengkapi LED sen turning signal. Handle pintu warna chrome dan dilengkapi kunci smart atau smart key. Dan di bawahnya sudah dilengkapi cakram. Selanjutnya ini sapin antena, dan di atas sudah dilengkapi defogger. Dan kombinasi lampnya bisa kita lihat sini, full LED dan lampu sen masih bohlam. Dilengkapi kamera belakang dan 2 titik sensor parkir, 2 titik lampu reflektor, dan 2 titik pep muffler. Ini coba kita lihat bagasi dalam. Ini bagasi dalamnya, perlengkapan toolkitnya ada di dalam ini. Coba kita ambil gambar full belakangnya. Ini sangat sporty. Coba kita masuk baris utamanya. Kita pelanin dulu musiknya. Ini sudah full. Ini top soft touch. Ini sudah kulit, finishing warna grey, warna silver. Auto depan kiri kanan elektrik, window door lock atau door lock, pengaturan kaca kiri kanan, pengaturan kaca retract, cup holder, door pocket, dan buka bagasi belakang. Ini speaker ditambah tweeter. Sedangkan kursi sudah elektrik, klapan arah, bisa juga head adjuster. Selanjutnya sudah dilengkapi headrest 2 titik, sudah head adjustable. Ini hand grip model retract kiri dan kanan, dan ini safety belt kiri kanan. Ini sedangkan airbag itu sampai ke belakang, samping kiri kanan, belakang dan depan. Ini sudah swift steering, bluetooth teleponi, cruise control, dan ini airbagnya. Ini setir bisa tilt dan teleskop steering. Selanjutnya ini meter clusternya, dan ini audio layar sentuh. Itu lubang AC, dual john, digital AC, dan ini transmisinya. Remote otomatis. Seterusnya parkirnya elektrik, sudah lengkap icon. Ini dashboard depannya. Sun visor kiri kanan, dan dilengkapi vanity mirror. Handgap sudah retract, dan ini sudah dilengkapi vanity mirror. Audio sudah mirroring lampu hazard. Coba kita masuk baris keduanya. Ini baris keduanya, misalnya kita jok udah kulit, dan dilengkapi dengan armrest. Ini door trimnya, ini soft touch, ini sudah kulit. Tempatan barang ada elektrik, cup holder, door pocket, dan handle warna silver. Kulit dan lubang AC bisa kita lihat sini.
dan ini hand grip model retract ditambah hook kiri dan kanan, dan dashboard langit-langitnya warna krim. Ini headrest 3 titik head adjustable semua. Sekian review Civic Sedan 2018 yang jarang-jarang dapat untuk mobil ini, kebetulan ada di dealer kami. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mau membelinya. Terima kasih telah menonton.